lagi di video aku yang kelima ini. Yeay. Tebak gak sih? Kalian tahu aku mau unboxing apa kali ini? Ayo tebak. Please. Ah, ini dia paketnya guys. Jadi ini tuh binder buat aku nulis. Ayo mendingan kita buka aja sekarang. Yuk. Guys, aku bukanya pakai tangan aja ya, walaupun agak susah sih jujur karena pakai satu tangan. Nah, ini aku buka dulu plastiknya. Lihat deh guys, si plastik luarnya. Ini tuh ya kataku plastiknya, ya plastiknya aja dia tuh udah bagus banget. Apalagi desainnya tuh lihat. Ini packaging luarnya udah bagus, apalagi dalamnya ya gak sih. Terus kalian harus lihat ini bubble wrapnya. Iya, ya ampun. Tebal banget, lihat ya sih. Tuh kan, gak ngerugi gak sih mereka. Aku suka banget sama packaging kayak gini. Lihat, tebal guys, mantep banget. Dia si bubble wrapnya juga di selatepin lagi guys. Jadi ya ampun, suka gitu gimana ya. Kayak ini dia bikin aman banget. Approved. Nah ini, lihat rapis-rapis gitu. Kayak merek. Nah ini aku masih ngebukain selotipnya karena jujur ternyata selotipnya juga banyak juga ya. Nih lihat, aduh mohon maaf, ini kayaknya bakal jadi sesi ribet deh. Ini susah gitu banyak, mana pakai tangan. Tapi aku kalau misalnya pakai cutter gitu takut kena si bindernya guys. Sebar banget. Lihat deh, ini aku masih bukain. Ya ampun, semangat banget buat diri aku. Nah guys, ternyata ini tuh aku baru membuka si paksan hitam, si bubble wrap. Dia ini bagus tapi agak ribet juga gitu ya aku bukanya. Lihat deh guys, kayaknya nih aku udah agak rungsing gitu yang ngebukanya. Bener-bener susah banget kalau saya pakai tangan. Kayak mendingan di cutter aja, tapi gak ada, gak punya. Sebenernya ada sih tapi gak tau kemana. Lihat deh, aku kayak udah pusing banget. Ini aku sulap aja, kalian tinggal tunggu pas taruh udah kebuka. Oke, okay. Ini siap-siap. Aku lagi siapin mantra dulu. Selatipnya gak bisa diajak desa banget gitu. Ini aku mau siap-siap dulu, oke. Okay. Ini dia guys, udah aku sulap. Yeay. Nah ini aku mau kasih lihat kalian detail si bindernya. Lihat di sini ada buat simpen kartu kayak gitu. Lihat ya, ada banyak kan buat simpen kartunya. Kayak lumayan banget gitu. Nah terus di dalamnya juga ada buat apa ya namanya itu, buat ngelipin kayak kertas kayak. Jadi aku beli ukuran B5 yang besar. Terus di sini ternyata ada satu slot kayak buat kertas lagi gitu guys. Dan bahannya bagus banget, dia kayak kulit jeruk gitu loh. Nah, di situ ternyata ada slot buat pulpen juga. Ini aku mau coba masukin pulpen ke si slotnya, muat gak ya? Kita coba. Oh, ternyata muat guys. Oke, bagus deh. Nah, jadi yang B5 itu ada 26 ring guys. Ini aku coba buka karena mau coba masukin isi bindernya. Jadi aku beli isi binder dulu, baru beli bindernya. Susah juga ya pakai satu tangan guys. Nah jadi ini ternyata pas guys, dia ringnya pas, gak kurang gak lebih, dia ada 26 ring. Sekarang kita tutup ringnya, disitu kita tutup juga deh bindernya. Nah disitu juga ada sih perapatan juga guys, apa ya namanya. Oke, jadi ini binder yang barusan banget aku review. Nah, pokoknya waktu bayi banget, aku beli under 50 ribu, pokoknya 40 ribuan gitu guys. Dan kualitasnya bagus banget, benar-benar bagus banget. Ini cocok buat kuliah, sekolah, ngerangkumnya, atau segala macam. Dan bagus banget pokoknya, waktu bayi. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka. Dan juga, dadah guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video apa lagi yang aku review. Oke. Okay?